Indonesia bertambah. Bukan hanya canda dan juga tawa yang kami hadirkan di sini di tengah-tengah pemirsa yang ada di rumah, tapi juga seperti biasa selalu ada petua-petua bijak yang akan mengisi hari-hari Anda bagaikan tepung-tepung hun kue yang ada di puncak-puncak obor patung Liberty. Yang tentu saja akan diberikan dan akan disampaikan oleh motivator ulung kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Cak Lontong. Kok wajah baru sih? Oh, Pak. Ini sudah di Indonesia. Oh. Masih jet lag. Bapak kayak boboho, Pak. Boboho yang kayak saya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, walaupun hidup saya ini serius, saya tidak melupakan waktu untuk santai. Oh, saya supaya santai kayak di pantai gitu. Biar santai kayak di kantor, Pak ya. Santai di kantor. Santai menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah terlepas dari ketegangan atau senggang. Senggang itu santai. Jangan memandang bahwa waktu untuk rileks, untuk senggang itu harus diabaikan. Ini contoh ya, saya itu sehari minim untuk bersantai itu 20 jam. Itu harus Anda Bapak, banyak banget, Pak. Pak, sebelum ngomong dipikir dulu, Pak. Yeah. Satu hari itu 24 jam, Pak. Santai 20 jam, 4 jam lagi buat ngapain, Pak? Tidur. Orang yang santai itu penuh pertimbangan. Orang santai itu kalau pakai baju aja lama. Ya, karena santai. Karena penuh pertimbangan. Jadi baju dua itu ditimbang. Semua ditimbang. Aduh. Pakai baju apa ditimbang dulu ya, Pak? Ya, iya. Bapak ngomongin orang santai apa pedagang beras, Pak? Oh, pedagang beras nggak pernah nimbang baju. Anda salah. Yang ditimbang beras. Lagi. Iya, Pak. Ya kan? Oke, itu pedagang beras yang ditimbang cuma beras. Ya, itu yang pertama, ya. Pak. Yang pertama. Yang kedua? Yang ketiga dulu. Oh, iya, oke. Urutannya kan ada satu, dua, Pak. Baru tiga, Pak. Habis satu, oh, nomor, Pak. Habis satu, kan? Iya. Tiga dong, kan ganjil. Satu, tiga, dua, empat. Genep. Oh, so itu loka-loka, bukan urutan. Kalau urutan boleh, itu sesuai boleh urutannya, boleh kita iain aja gak sih? Ya. Kan juga banyak anak sekolah. Yaudah, yang kedua. Coba urutan angka dari satu sampai empat, satu, tiga. Iya, setelah satu sekarang yang kedua. Hidupnya mengalir seperti air. Nah, itu. Easy going. Padahal yang saya sebut ini yang ketiga. Hidupnya mengalir seperti air. Jadi kalau dia menjalani hidup itu mengalir seperti air. Easy going, ya. Yeah. Nah, Anda dari tadi sukanya easy going. Let it flow. Jalannya kayak air. Gimana? Mengalir kayak air. Orang santai. Kalau ada orang jalannya gitu, oh santai banget nih orang. Pak, itu sih bukan orang santai, Pak. Orang tulang lunak itu mah, Pak. Ya, bermanfaat sekali, Pak. Sumpah, Pak. Ya, buat kita bermanfaat. Tepuk tangan dong, hebat loh. Anda kadang-kadang menyadarinya memang telat. Gimana sih, Pak, biar kita tuh mungkin kita menyadarinya telat gara-gara kita terlalu santai. Ada gak sih, Pak, metode kualitatif yang bisa bikin kita tuh terlalu santai? Ngarahin. Ada. Apa sih, Pak? Saya kemarin yang ke HW itu walaupun hanya 50 menit, tapi saya sempat membaca sebuah iklan. Jadi ada apa iklan. Apa, Pak, iklannya? Iklan itu berupa billboard ukurannya hampir separuh lapangan. Bola. Lapangan apa, Pak? Lapangan pingpong. Kecil dong, Pak. Iklannya apa, Pak? Ikuti TTS. Oh, itu bisa bikin kita jadi relax. Kalau gitu kita ikutin apa kata iklan itu yuk. Kalau gitu sekarang saatnya kita TTS. Baik, sekarang di tengah-tengah kita semua sudah ada. Ini ada dua peserta yang
yang memang sepertinya membutuhkan sekali TTS ini. Karena dalam hidupnya mereka tuh terlalu kompetitif, Pak. Yes, kurang santai, kurang sans. Nah, kita lihat berarti ini kayaknya pas banget, Pak. Kedua peserta ini termasuk orang-orang yang pas buat kita kasih latihan supaya santai. Nah, tapi sebelum kita bermain dengan Akbar dan Bedu, kita beri kesempatan untuk pemirsa di rumah mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Betul. Yang ini jangan terlalu santai, siap-siap pegang handphonenya dan jawab pertanyaan dari calon tong. Pertanyaannya? Jawabannya 8 kotak, huruf keempat A. Ingat ya, 8 kotak, huruf keempat A. Pertanyaan untuk membaca, biasanya kita pakai... Untuk membaca, biasanya orang pakai titik. Ada 8 kotak, jangan lupa di-mention ke @WIB_net. Dan lupa pakai hashtag WIB_santai. Ya. Nanti kita akan... berikan jawaban di akhir acara ini melalui Twitter. Betul ya? Sekali, dan nanti kita akan cari tahu siapakah, apakah Anda yang mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Baik, dan sekarang kita lihat Kak Bedu udah siap, Bang Akbar udah siap. Kita akan hadirkan bintang tamu yang akan mendampingi Kak Bedu dan juga Bang Akbar. Dua dong berarti. Oh iya dong, kita akan langsung hadirkan inilah cewek, dia. Cewek Donita dan Adi Nugroho. Maaf untuk di WIB ini, Pak. Sementara kita pisahkan dulu keluarga yang harmonis. Kita nggak mau memisahkan keluarga, Pak. Jangan dong, Pak. Ternyata saya dipikir kita ini orang ke ketiga. Satu dua, Pak. Bisa keluar nggak? Hahaha. Itu keputusan saya kok. Peserta ngasih keputusan tuh host. Ada peserta diusir sama host loh, baru sekarang loh. Baru sekarang. Dulu-dulu host yang diusir peserta. Adi boleh sama Akbar. Akbar berarti sama Adi. Donita sama Bedu maksudnya. Ya, sama Donita, Pak. Yes, ye. Adi, buat di sini doang dia, buat yes. Udah lah, usaha, Bedu. Kagak, beri semangat untuk tamu. Tim A, Bedu dan Donita. Tim B, Adi dan Akbar. Bentar, ini fungsinya buat apa ya? Nanti akan tahu, tidak perlu saya jelaskan. Kalau nggak bisa ini diajak ngobrol, ngobrol sama itu. Iya. Ya. Oke, baik, langsung saja kita akan langsung mainkanlah dia TTS. Oke, kita buka. Pemenangnya akan membawa pulang apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah Liontin yang dipersembahkan oleh Laptop Abus. Laptop Abus, sekali pakai harus diservis. Silakan bawa pulang. Baik, itu dia hadiahnya. Oke, baik. Ini dia TTS kita. Iya. Oke. Santai di dua ke bawah. Silakan tim kita A terlebih dahulu. Donita, saya kasih kesempatan untuk pilih nomor yang mana Donita. Donita dan Bedu. Nomor. Tiga mendatar. Kita lihat ada 5 kotak huruf I di kotak yang kedua. Tentang fauna atau hewan. Gurita. Tahu kan? Ya, tahu. Gurita. Gurita adalah hewan yang melindungi diri dengan... Tinta. Kasih kesempatan dulu dong, Bro. Oh, iya. Oke, silakan. Tinta. Oke. Siap-siap. Tinta. Apakah gurita adalah hewan yang melindungi diri dengan tinta? Yes. Salah. Teman kalau menjerumuskan kayak gini nih. Coba tim B jawabannya apa, silakan. Waktunya 2 detik. Bentar, Mbak. Kasih kesempatan Adi dong buat jawab dong. Ah, curang lu. Udah itu gua kasih kesempatan. Masa Adi gak lu kasih? Nih, silakan nih. Ayo. Kasih kesempatan. Learning by doing. Kita berembuk dulu. Minta kayaknya, Pak. Minta. Okay. Gurita adalah hewan yang melindungi diri. Heran loh, apa sih? Dengan minta. Apa bisa beli? Minta. Bukan. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa sih, Pak? Ini soal pertama loh. Gurita adalah hewan yang melindungi diri. Dengan ini cinta, dia. Cinta, Pak. Cinta. Sigap. Oh, sigap. Sigap. Ah, 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 ah
berita cumi itu melindungi dirinya sama tinta. Ini saya suka nih, partner saya nih. Lagi dong, Dita. Lawan, jangan sama kamu kalah argumen sama dia. Kalau gini jadi kebayang nih kalau Adi pulang malam gimana repotnya dia. Makanya Adi di rumah juga punya ini 10. Dijawab dong Pak tadi katanya. Sebenarnya bedanya gurita sama sapam itu sebenarnya apa Pak? Sama sigap ya Pak kayaknya. Ini gurita apa satpam iya, kata agak bingung Pak. Ah, sama-sama punya tentakel. Sigap tuh gimana gurita sigap tuh gimana? Ayo dong. Ayo dong julung-julung. Tentakelnya gurita 8. Berapa? Nah tuh. Dengan sekali slup gitu aja mau jus. Iya. Yang namanya kalau orang kan sigap. Ada musuh. Sigap. Nah kalau gurita gimana sigapnya? Pak? Kalau gurita gimana sigapnya? Kalau orang kan ada musuh. Kalau gurita gimana? Udah Pak, jangan emosi Pak. Jangan emosi. Dia ngasih penjelasan, ngasih jawaban tapi gak bisa dideskripsikan gitu. Jangan emosi. Tapi gimana caranya bisa begitu? Pasti juga bingung ini Pak. Caranya gimana ini sebenarnya? Saya makan gurita. Pak, jadi bisa jawab Pak. Kenapa? Jadi sigap itu apa? Kapal mau berangkat. Oke, harus lebih sigap lagi menjawab untuk bisa mengumpulkan nilai. Antara 1, 20 dibagi 5, Pak. 20 dibagi 5, Pak. Aduh, berarti 6 dong dikurangi 2. 6 dong dikurangi 2. Maaf, permisi. Ini bisa diganti. Ini gak sih hostnya agak cerdasan dikit? Oh, bisa. Saya cerdasnya dikit loh. Di kotak yang kedua. 4. Nih, kalau di pramuka diajari tali temali. Oh, tali. Iya. Kalau di sepak bola diajari sepak. Tari menari. Ah, itu enggak penting. Kita bahas tadi. Mudah amat kan untuk enggak jawab. Yang digunakan untuk mengikat selain tali. Nah, kalau tambang. Dia diajari itu di pramuka. Tambang. Tampar tapi pasti. Apa sih? Jangan. Ini dipakai untuk mengikat selain tali. Rantai. Harusnya kan rantai kan ya? Yo enggak tahu. Sambut pas Andi mau jawab enggak, Pak? Silakan. Pakai timbel silakan. Yang digunakan untuk mengikat selain tali. Tangan. Masa ngikat pakai kaki, Pak? Tangan. Bisa. Siapa pinter sih? Bisa ya orang mau bisa ngikat kaki aja. Yang digunakan untuk mengikat selain tali, apakah tangan jawabannya? Siap. Etot. Oh salah. Enggak jadi. Kita kan apa tadi pertanyaannya Pak? Yang digunakan untuk mengikat selain tali. Nih waktu Donita mengikat, waktu Andi mengikat Donita. Donita, maukah kau jadi istri aku? Set. Pakai kalung. Kalung. Benar-benar ya, iya. Sama akal. Siap. Yang digunakan untuk mengikat selain tali. Beduk. Kalung. Apakah kalung jawabannya? Siap, beduk. Iya. Sayang sekali bukan itu yang dimaksud. Jawabannya apa sih Pak? Jawabannya sederhana. Ini rantai ya? Rantai. Mungkin rantai. Anda tidak sadar walaupun rantai ini pernah melakukan. Ya? Yang digunakan rantai. Untuk mengikat selain tali adalah? Iya benar rantai. Uang DP. Cakar. Alhamdulillah sehat. Pak, saya baru tahu nih Pak, kalau TTS tuh ada 3 suku kata jadi 1 ya Pak ya? Uang DP itu 3 ya? Nah, tapi satu pengertian, bentuknya ya cuma uang. Uang DP persik maksudnya? DP kan dari persik. Siapa dong? Harusnya apa Pak? Iya. Kok Bapak sandingin nama tali Pak? Siapa yang nyandingin? Bapak selain tali. Nah, ya tali kan? Bisa untuk mengikat? Bisa dong. Ini bisa. Uang DP bisa untuk mengikat? Bisa. Tapi tidak dalam bentuk nyata diikat, Pak. Tapi tidak dikumpulkan jadi satu. Kita ikat dia bareng-bareng yuk. Pakai apa? Pakai DP-nya? Mana DP-nya? Pak, uang DP itu bukan untuk mengikat, Pak. Tapi? Untuk mengikat tuh awalnya tuh tanda jadi dulu ya. Tanda jadi? Oh enggak. Booking fee, Pak. Oh enggak bisa. Booking fee mungkin. Enggak bisa. Booking fee itu tidak mengikat. Kok enggak mengikat? Karena booking fee itu uang booking. Jadi memang harus diselesaikan dengan jantan ya kayaknya ya. Silakan. Sikat nih. Kalau di sini bukan diselesaikan dengan jantan, tapi diselesaikan dengan jawaban. Ya itu dia jawabannya uang DP. Uang DP, paham ya? Oke baik, berarti tim A memilih
5 yang mendatar. Ada huruf D-nya karena permintaan Donita. Saya pilih 5 mendonita. Mendatar. Okay. Baik, pertanyaannya. Ada 8 kotak, huruf D di kotak pertama. Yang suka membantu dan memberi alat canggih untuk Nobita. Doraemon dong. Doraemon. Harusnya Pak, kita jangan terjebak. Oke baik, jawabannya apa Tima? Lihat nih jawaban gue nih. Jawaban lu gak dilihat, didengar. Saya bantu ya, saya langsung jawab ya. Saya sebutkan pertanyaannya. Yang suka membantu dan memberi alat canggih untuk Nobita. Di Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Emang Sakura. Oh, tapi kan orang-orang Jepang jauh mau bikin alat canggih. Di Jepang. Apakah jawabannya di Jepang? Enggak lo bohong lo, Pak. Suruh pep lo, enggak lo. Setelah yang satu ini. Pak ini nyambung Pak, ini baju sama celananya nyambung. Salah, ini pakai celana. Cuma kalau sudah kostum Batman tuh celana dalamnya dia panjang. Pak, celana dalam gak ada yang panjang Pak. Ini Batman, celana luarnya pendek, celana dalamnya yang panjang.